Vietnam gugur Thailand, Malaysia, dan Indonesia ke semifinal hasil fase grup AFF U19 2024. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih semangat mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama. Berikut hasil lengkap fase grup AFF U19 2024 yang digelar di Surabaya, Indonesia. Turnamen 2024 ASEAN U19 Boys Championship ini digelar mulai 17 sampai 29 Juli 2024 dan disiarkan live di SCTV dan live streaming di video. Dua laga sekaligus sudah digelar pada Rabu, 24 Juli 2024 sore WIB. Dua pertandingan ini berasal dari grup B. Eastern Gelora Bung Tomo ada dua Laos U19 versus Vietnam U19, hasilnya Laos dipermak dengan skor 1-4 oleh Vietnam. Kemudian di Stadion Gelora 10 November tersaja laga antara Myanmar U19 versus Australia U19. Australia menang tipis 0-1 saja. Hasil ini membuat Australia pastikan lolos ke babak semifinal sebagai juara grup. Sementara itu Vietnam, Myanmar, dan Laos harus pulang kampung. Pada hari Kamis 25 Juli 2024 akan ada laga-laga dari grup C, Malaysia U19 versus Thailand U19 dan Singapura U19 versus Brunei U19. Di sisi lain pada 21 Juli Malaysia 5-0 Singapura dan 23 Juli 2024 pukul 19.30 WIB Indonesia 6-2 Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Bagaimana menurut kalian?